dan Desa Jogonegoro. Peluncuran event Borobudur Marathon powered by Bank Jateng 2023 dilaksanakan di kawasan wisata Candi Borobudur Magelang Sabtu malam. Peluncuran tersebut diawali dengan parade kesenian serta tumpengan dari sekolah dan desa yang dilibatkan dalam perhelatan Borobudur Marathon. Peluncuran ditandai dengan pembukaan tirai tanggal perhelatan untuk tahun 2023. Borobudur Marathon 2023 akan dilaksanakan pada 19 November mendatang dengan mengambil tema Voice of Unity sebagai bentuk menyuarakan semangat persatuan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, Borobudur Marathon tahun ini menjadi sebuah momen kebangkitan setelah melewati masa pandemi COVID-19 pada dua perhelatan sebelumnya. Ganjar meminta kepada masyarakat Magelang untuk bersiap menyambut datangnya 10.000 pelari yang akan meramaikan Borobudur Marathon. Nah, dengan kurang lebih 10.000 pelari, maka akan banyak sekali tamu-tamu yang akan hadir di sekitar Borobudur. Tentu masyarakat kita minta untuk bisa membantu menyambut yang punya bisnis UMKM. Nanti kita akan tampilkan. Yeah. Homestay pasti akan penuh. Yeah. Terus kemudian yang ciring, yeah. Waduh, yang ciring itu luar biasa. Dan itu tentu menggembirakan karena suasana itu tidak banyak ada di banyak event maraton lain. Terdapat beberapa kategori dalam event Borobudur Marathon tahun ini, diantaranya 10K, Half Marathon, Full Marathon, serta Young Talent. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah.